Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallana fil akhirah wal ula. Wa adkhil huzna qalbina fid dunya wal akhirah wa ta'allum wa ta'lim. Wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wa ifadah wa istifadah. Wal hadar di kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum bid-darain amin fi kitabi at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an faslun fi hukmil intiqal min kira'atin ila ukhra. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam membaca Al-Qur'an ada 7 cara. Yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Di mana 7 cara ini didapatkan bukan dari satu orang ke satu orang, melainkan dari banyak orang ke banyak orang, sehingga dinamakan dengan bacaan yang mutawatirah, cara bacaan yang mutawatirah yang bisa dipakai oleh siapapun yang mengerti dan paham. Adapun selain daripada 7 ini, itu belum mutawatir kepada banyak orang. Belum mutawatir kepada banyak orang, hanya orang-orang tertentu, sehingga tidak bisa dipakai untuk semua orang. Lah kemudian ketika kita membaca Al-Quran, boleh enggak kita membacanya ini memakai berbagai macam cara dari 7? 3 macam cara, 4 macam cara dalam satu bacaan. Baca Fatihah misalnya, memakai ayat pertama memakai cara ini, ayat kedua pakai cara ini, ayat ketiga memakai cara ini. Boleh apa enggak? Kalau misalnya boleh di mana, nggak boleh di mana, atau kapan boleh, kapan nggak boleh. Nah, disebutkan di sini. Idza ibtada'a bi qira'ati ahadil qura, jika ia telah memulai membaca dengan salah satu cara bacaan, fayambaghi, maka semestinya an la yazala, hendaknya ia terus-menerus alal qiraati biha, atas cara bacaan tersebut. Jadi kalau dia sudah memulai dengan cara bacaan nomor 1, maka hendaknya ia selesaikan bacaan Al-Qur'an tersebut dengan bacaan nomor 1. Semestinya di sini bukan wajib, bukan harus, semestinya adabnya selesaikan dengan bacaan nomor 1. Jangan di gonta-ganti dengan bacaan yang lain. Kapan itu dianjurkan? Kapan dianjurkan untuk tetap dengan bacaan nomor 1? Madamal kalamu murtabiton, selama yang dibaca itu masih terhubung, masih sangkut paut dalam pembahasan.
Paham maksudnya? Misalnya menceritakan tentang sesuatu. Ceritanya belum putus ini. Ayat berikutnya ini masih sambung dengan ayat sebelumnya. Lah, ini jangan diputus. Diganti bacaan lain. Selesaikan dengan bacaan yang sama. Nah, setelah itu faidan qadha irtibatuhu, maka jika sudah selesai sangkut pautnya ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya, falahu an yaqra'a bi qira'ati akhar min as-sab'a, maka boleh bagi dia membaca dengan cara bacaan yang lain. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh boleh. Jadi ngelihat ayat yang dibaca setelahnya ini masih hubungan enggak dengan ayat sebelumnya? Oh, masih, maka cara bacanya tetap. Jangan berubah. Itu adabnya, itu bagusnya. Oh, sudah enggak ada hubungan, beda lagi nih. Maka boleh. Kita ganti dengan cara bacaan yang lainnya. Tapi afdolnya wal aula dawamuhu alal ula di hadzal majlis. Jadi paling utama, paling afdol sekali duduk untuk membaca menyelesaikan dengan satu cara bacaan. Itu paling utama. Kalau misalnya bacanya dengan nomor satu, yes nomor satu terus. Dari awal sampai akhir. Itu paling utama. Karena memang cara bacaan itu macam-macam ya. Ada yang membaca, kalau kita mungkin roh ya roh, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membaca ra, bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam. Nah, makanya kalau misalnya apa ayat tadi itu masih terhubung, kan enggak enak. Enggak enak, seperti tumpang tindih akhirnya. Sama dalam hukum madhab, ini boleh, ini gak boleh. Misalnya dalam wudhu, yang wudhu dalam madhab ini boleh, dalam madhab yang lain gak boleh. Yang gak boleh dari madhab ini, kita pakai madhab ini supaya boleh misalnya. Itu kan gak enak akhirnya. Contoh memegang istri, dalam madhab Imam Syafi'i batal. Ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan memegang istri enggak batal. Kemudian kita pakai enggak batal dalam mazhabnya ini misalnya, dalam ulama dalam mazhab ini. Tapi wudunya dengan ini, akhirnya kan tumpang tindih. Enggak tepat, semrawut, dilihat itu enggak rapi. Sama dengan saat membaca Al-Qur'an. Benar caranya membaca macam-macam. Dan boleh, tapi afdolnya itu apa, bagusnya itu ketika dipisah. Kalau memang pembicara apa yang diceritakan dalam ayat ini dengan ayat setelahnya bisa, boleh ganti. Nah, atau lebih utamanya lagi, enggak, sudah dari awal sampai akhir dia membaca dengan bacaan yang sama. Nah, kemudian faslun fi tartibil qiraah. Galal ulama al ikhtiyaru an yaqra'a ala tartibil mushaf fa yaqra'ul fatiha thumma al baqarah thumma al imran thumma ma ba'daha ala tartib sawa'un qara'a fi shalah aw fi ghairiha hatta qala ba'du ashabina idza qara'a fi ratil ula surah qul a'udzu birabbin nas yaqra' fi thaniya ba'da al fatiha min al baqarah. Kalau tadi berpindah cara baca ke cara baca yang lain. Sekarang membahas tentang tertib dalam bacaan. Dikatakan oleh para ulama, al-ikhtiar, pilihan, dan baik dan bagus, itu apa? Hendaknya seseorang itu membaca Al-Quran tertib menurut atau sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi membacanya tertib. Baca Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan seterusnya sampai An-Nas.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bacalah dengan tertib. Dari surat ke surat. Surat Baqarah. Setelahnya baru surat Al-Imran. Setelahnya baru surat An-Nisa. Begitu seterusnya. Di mana dianjurkan tertib? Di sholat maupun di luar sholat. Saat kita di dalam sholat, dianjurkan tertib. Seperti rakaat pertama kita membaca wal asr. Rakaat kedua jangan kita membaca di atasnya wal asr al-hakumutakasur atau inna anzalna, jangan, enggak tertib. Bukan enggak boleh, boleh. Bukan enggak boleh, boleh. Tapi ikhtiarnya bagusnya tertib. Jadi kalau baca wal asr, ya setelahnya wal asr apa? Inna ataina atau kul wallahu ahad yang di bawahnya. Yang di bawahnya wal asr atau wailul likulli humazah dan yang lain sebagainya. Begitu juga di luar salat walimaan. Di walima. Dia akan dibacakan ayat suci Al-Qur'an oleh qori misalnya fulan min fulan. Kalau kita jadi MC jangan dibiasakan Ustadz kafir jelas Ustadz enggak air. Engkau Pak Camat sambutan Ustadz, lurah Ustadz kafir Ustadz kafir. Ya, kalau membaca itu cuma sekedar menang suara tok bukan Ustadz jangan dipanggil Ustadz korek. Ya, enak bos, enggak menghina kok. Ya, tidak menghina justru manggil Ustadz itu menghina kalau dia bukan Ustadz dipanggil Ustadz menghina itu pencemaran nama baik itu. Ya. Lah. Dibacakan oleh qori fulan bin fulan misalnya. Nah, qori ini ketika membacakan ayat Al-Qur'an dalam walimah, dianjurkan pula juga tertib. Tadi membaca surat apa? Luqman misalnya. Ya, kalau dia membaca ayat lagi, ya dari surat yang setelahnya surat Luqman. Walaupun di luar salat, dianjurkan untuk tertib. Sehingga dikatakan oleh para ulama, idza qara'a fil raqatil ula surata kul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi thaniyah ba'dal fatihah minal baqarah. Ada orang salat di rakaat pertamanya membaca kul a'udzu birabbin nas, rakaat pertamanya setelah Fatihah membaca kul a'udzu birabbin nas, kan tek wis. Lah terus siapa? Berarti rakaat kedua setelah Fatihah ia membaca cuplikan dari surat Al-Baqarah. Supaya apa? Tertib. Supaya tertib. Karena orang setelah membaca An-Nas mau gak mau baca apa? Surat Al-Baqarah. Nah berarti dia tertib. Jadi setelah kalau dia membaca An-Nas, nah, berarti rakaat kedua dia membaca sebagian atau sedikit dari surat Al-Baqarah. Saking dianjurkannya tertib. Walaupun boleh ya, boleh gak tertib boleh. Tapi afdolnya, baiknya, bagusnya itu tertib baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Lah bacaan apa pembahasan ini masih panjang. Nah, insya Allah akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit manfaat, barokah dan menambah keilmuan kita, pemahaman kita dalam Al-Quran. Dan dengannya kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.